Alhamdulillah, kita pada pagi ini berkesempatan untuk menziarahi satu tempat makam yang mulia, salah seorang daripada wali Allah yang bernama Muhammad Al-Bahlul. Sebenarnya Muhammad Al-Bahlul ini adalah seorang wali Allah yang masyhur. Dia adalah abang kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Tetapi perkataan Bahlul juga sudah begitu masyhur di negara kita, Singapura, Malaysia, Indonesia. Cuma cara penggunaannya itu agak berbeza. Kemungkinan besar daripada kita, bila orang mengatakan kita Bahlul, kita akan marah. Kerana kita menyangkakan perkataan Bahlul itu merendahkan kita dan menjadikan kita seperti orang bodoh. Tetapi sebenarnya Bahlul ini adalah nama wali Allah yang sekarang kita menziarahinya. Kemungkinan zaman dahulu datuk nenek kita, mereka mengetahui sejarah ini. Dan mereka memanggil anak-anak mereka Bahlul apabila mereka marah. Dengan tujuan supaya anak-anak itu mudah-mudahan menjadi orang yang wali Allah, orang yang baik-baik. Tetapi oleh kerana lama-kelamaan sejarah itu tidak dikenali. Dan akhirnya bila dipanggil Bahlul, kita merasakan marah kerana kita macam diperbodohkan. Maka dengan itu hari ini kita dapat menghuraikan satu perkataan yang mungkin selama ini kita tidak memahaminya. Dan kalau lain kali kalau orang panggil kita Bahlul, kita ucapkan amin. Kerana dia mendoakan untuk kita menjadi seorang wali Allah. Yeah. Satu masa, Harun Ar-Rashid dengan isteri Siti Zubaidah lalu depan Bahlul yang sedang membuat rumah daripada tanah liat. Maka bertanyalah Harun Ar-Rashid, "Hai Bahlul, kau buat apa?" Bahlul kata, "Aku sedang buat rumah syurga." Maka isterinya Siti Zubaidah kata, "Boleh aku beli?" Bahlul kata, "Boleh. Berapa?" 10 dirham. Maka apabila Harun Ar-Rashid dengar isterinya bayar 10 dirham, Harun Ar-Rashid ketahukan kau dah kena tipu-tipu dengan si Bahlul ni. Tetapi pada malam itu Harun Ar-Rashid dia mimpi bahawa satu rumah besar, cantik dan dia tertulis Siti Zubaidah. Maka Harun Ar-Rashid nak masuk rumah itu, pengawal kata tak boleh. Kata Harun Ar-Rashid, "Ni rumah isteri aku." "Yalah isteri kau tapi bukan rumah kau." Maka Harun Ar-Rashid bila bangun pagi dia pun kelangkabut. Cari Bahlul, "Bahlul, aku nak beli rumah kau." Kata Bahlul, "Boleh. Berapa?" 10,000 dirham. "Eh, kenapa semalam 10 dirham? Semalam kau tak nampak, hari ini kau dah nampak." Jadi sini menunjukkan bahawa Bahlul ini orang yang kasyaf. Dan dia adalah juga seorang wali Allah yang soleh. Maka sebab itulah Allah kabulkan semua doa-doanya. Ya. Yeah.